sahabat Kari, kembali lagi di program kesayangan kita, Kuliner Nagari. Makan, makan, makan. Nah, kali ini bersama saya Andika Putra akan menemani teman-teman untuk mereview tempat-tempat makan terfavorit. Indonesia memiliki berbagai macam ciri khas makanan yang dibedakan dengan proses pembuatannya. Nah, kali ini kita lagi berada di Kebab Dara. Apakah Kebab Dara ini berbeda dengan tempat yang lain? Pasti teman-teman penasaran kan? Yuk, tanpa berlama-lama kita masuk. Let's go! Bang, mau nanya bang, di sini menu favoritnya apa bang? Yang kebab original. Kebab original bang? Apa sih bedanya kebab original dengan yang lain itu bang? Ya, kebab original ini nggak pakai topping bang, kayak keju, mozzarella yang original. Oh, berarti kalau kebab itu yang nggak ada toppingnya itu ya bang? Iya bang. Ya udah bang, aku mau pesan kebab tambah keju ini bang. Oke bang. Oke, tapi boleh lihat proses pembuatannya bang? Boleh bang, silahkan aja. Sudah oke bang. Bang, boleh nanya-nanya nih, bang? Bisa, bang. Apa sih bedanya kebab yang ini dengan kebab-kebab di tempat lain, bang? Oh, karena kebab ini kita memiliki dua varian, bang. Ada yang jumbo dan sama yang original satu. Oh, dan bang, berbagai kebab kita juga jualan kayak minuman, terus burger, bang. Kebab keju ini apa aja isinya, bang? Kebab keju ini isinya kayak sayur, selada, timun, sausnya saus apaan, tapi sih. Mayonnaise sama daging sama keju. Oh, berarti ya, untuk sayurnya udah lengkap di dalam memang. Iya bang, untuk kalau sayur kita ada dua, timun sama selada. Timun sama selada bang. Iya. Kalau toko ini bukanya jam berapa bang? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Oh, sampai jam 11 malam. Kalau boleh tahu bang, tempat ini cabang dari mana bang? Atau berdiri sendiri bang? Oh, kita ada cabang bang. Yang pesannya itu di Veteran. Veteran bang. Ini cabang yang keberapa bang? Cabang ke-1. Cabang ke-1. Berapa buah cabang ini? Sekitaran 14-an bang. Sekitaran 14-an bang. Sudah besar ya bang. Oke sahabat Gari, nah kelihatannya kebab ini masih lama. Kita tunggu aja di tempat makannya ya. Let's go. Aromanya sangat menggugah selera. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di saatnya kita makan. Sampai jam 11 malam. Oke teman-teman, dan bagi teman-teman yang mau request makan apa lagi, bisa komen di bawah. See you. Bye.